Saudara, tim sukses paslon nomor urut 1, Eri Cahyadi Armuji yang diusung PDI Perjuangan mempunyai cara unik untuk mempengaruhi warga agar memberikan suaranya. Mereka menerjunkan armada mobil pick-up dilengkapi sound system dan jurkam keliling kampung. Dengan menggunakan armada mobil pick-up yang dilengkapi sound system, tim ses paslon nomor 1 Eri Cahyadi Armuji melakukan kampanye keliling kampung di kawasan Kelurahan Kedung Baru, Surabaya. Armada ini akan bergerak terus dari kampung ke kampung yang ada di wilayah kelurahan tersebut. Juru kampanye yang ada di armada ini terus berorasi keliling kampung menyampaikan visi-misi paslon nomor 1. Selain itu, mereka juga membagikan brosur dan pamflet kepada warga yang sedang beraktivitas. Menurut Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, kampanye keliling kampung dengan menggunakan armada mobil dilengkapi sound system ini merupakan metode kampanye paslon Eri Armuji. Selain kampanye tatap muka, juga kampanye door-to-door dari rumah ke rumah. Tujuannya agar warga paham dengan visi dan misi paslon nomor 1. Di setiap kelurahan, satu armada itu berisi 10 orang, sehingga kami terapkan dengan protokol kesehatan untuk mengkampanyekan Mas Eri Cahyadi dan Mas Armuji, calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 1 yang diajukan PDI Perjuangan Surabaya. Kemudian yang kedua, selain metode itu, kami masih akan menerapkan lagi tanggal 1 November ini melalui kampanye dari rumah ke rumah untuk membagikan alat peraga bahan kampanye contoh kertas suara kepada seluruh penduduk di Kota Surabaya. Kampanye keliling dari kampung ke kampung dengan menggunakan armada mobil pick up dilengkapi sound system ini akan terus dilakukan terus hingga masa kampanye terakhir tanggal 5 Desember mendatang. Mahendra Tri Ginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Dan